بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق رواه مسلم. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali kamu meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya dengan wajah berseri saat bertemu dengan saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 19. Sejatinya Islam adalah rahmat. Islam adalah solusi bagi segala problematika manusia. Persoalannya banyak orang mengaku Islam yang keliru dalam menginterpretasikan ajarannya. Masing-masing bahkan merasa paling benar dengan praktek Islamnya. Hal ini terjadi hanya karena sedikit pengetahuan yang diberikan Allah, dan manusia sudah merasa jumawa, merasa paling hebat sendirian. Sehingga orang-orang seperti ini membuat Islam tampak buruk. Dan berbagai atribut negatif melekat pada agama Islam, mulai dari dituduh penyokong aksi kekerasan dan anarkisme, tidak toleran terhadap manusia lain, dan tidak adil terhadap wanita, serta masih banyak berbagai tuduhan miring lainnya. Islam sebagai sebuah ajaran dan Islam sebagai sebuah praktek pastilah ada kesenjangan. Oleh sebab itu, kita butuh praktek Islam yang benar, sehingga kesenjangan yang ada dapat diminimalisir. Dan praktek Islam terbaik tentu saja yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Mereka betul-betul menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai solusi bagi segala problematika. Mereka betul-betul menjadi teladan dalam akhlak mulia yang menjadi tujuan diutusnya Sang Rasul. Dan cara berislam Rasulullah dan para sahabatnya lah yang kemudian menjadi garansi keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Pemirsa, inilah Khazanah dalam episode Islam Rahmatan Lil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, ensiklopedi Islam dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk memberi sajian informasi yang bermanfaat, yang semoga saja menginspirasi aktivitas Anda. Islam adalah agama rahmat, dan Sang Rasul pembawa risalah ini adalah penyebar rahmat bagi seluruh alam semesta. Ini adalah sebuah fakta yang tidak terbantahkan. Sebagai sebuah jalan hidup, Islam memenuhi seluruh kriteria untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya untuk manusia, bahkan termasuk untuk binatang dan tumbuhan. Bukan hanya orang beriman saja, bahkan termasuk mereka yang ingkar sekalipun. Berbagai rekayasa dan konspirasi yang coba memojokkan dan membuat Islam tampak buruk tampaknya tidak akan berhasil. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah, sedangkan Allah sedikit pun enggan memadamkannya. Agama yang merupakan kesinambungan dari dakwah para nabi ini terus tumbuh, bahkan menjadi agama yang paling pesat pertumbuhan pemeluknya di dunia. Data terakhir menunjukkan bahwa Islam telah menjadi agama terbesar di dunia. Data lain yang dilansir website www.30days.net menyatakan jumlah penduduk dunia pada 2013 sekitar 7 miliar. Sebaran menurut agama adalah Islam 22,43%, Katolik 16,83%, Protestan 6,08%, Ortodok 4,03%, Anglikan 1,26%, Hindu 13,78%,
Buddhis 7,13%, Sikh 0,36%, Yahudi 0,21%, Bahai 0,11%, lainnya 11,17%, non-agama 9,42%, dan ateis 2,04%. Menurut website www.muslimpopulation.com, penduduk dunia pada tahun 2011 tumbuh 137% dalam satu dekade terakhir, di mana agama Kristen tumbuh sebanyak 46%, sedangkan agama Islam tumbuh sebanyak 5 kali lipatnya atau 235%. Bila tren pertumbuhan ini terus berlangsung, diperkirakan pada tahun 2030, 1 dari 3 penduduk dunia adalah orang Islam. Perkembangan Islam yang sangat cepat ini disebabkan oleh 2 faktor penting. Pertama, tingginya tingkat kelahiran di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Dan kedua, banyaknya jumlah orang-orang yang pindah dari agama lain ke agama Islam, terutama di Amerika, Eropa, dan Australia dalam 20 tahun terakhir. Perlahan mata masyarakat dunia mulai terbuka. Mereka mulai sadar bahwa Islam adalah solusi dari segala permasalahan, mulai tingkat individu hingga masyarakat. Masalah-masalah yang terjadi seperti tirani, kesewenang-wenangan, ketidakadilan, dan eksploitasi manusia atas manusia adalah sumber malapetaka dan kemalangan manusia sejak dulu sampai sekarang. Runtuhnya nilai-nilai moral berujung pada pertengkaran, pembunuhan, perceraian, pergaulan bebas, hampir-hampir telah membudaya di seantero negeri termasuk Indonesia. Maka, agama Islam yang kita yakini semestinya menjadi solusi akhir daripada semua malapetaka itu. Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam adalah agama universal yang diperuntukkan bagi umat manusia di seluruh dunia di sepanjang zaman, sesuai dengan waktu dan tempat. Peradaban merupakan tatanan kemasyarakatan yang mempunyai sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, didukung oleh sistem ilmu pengetahuan yang maju dan kompleks. Dalam masyarakat yang beradab, maka akan terwujudlah kebaikan manusia. Karenanya, Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam sejatinya agama peradaban. Wawasan peradaban itu terus dikembangkan, diwacanakan, dan diperjuangkan Al-Quran melalui Nabi. Sebelum genap 1 dasawarsa kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peradaban yang akan dibangun Islam sudah jelas, yakni perpaduan peradaban material dan spiritual berupa Islam yang paripurna. Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu." Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 208. Islam sebagai sebuah jalan hidup yang sempurna yang terbukti telah memanusiakan umat manusia, maka menyebarkan rahmat Islam menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Islam yang penuh rahmat ini tentu harus tampil dan diperkenalkan dengan cara-cara yang penuh rahmat pula, seperti yang dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Dan tiada kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 107. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya teladan bagi umat manusia. Dalam berdakwah, Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajak umatnya dengan cara yang lembut, sopan, bijaksana, kasih sayang, dan penuh keteladanan. Sebab, sejatinya dakwah adalah menyeru dan mengajak umat manusia untuk menjadi lebih baik, bukan menakut-nakuti mereka dengan berbagai ancaman. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tuntunan berdakwah dengan 3 cara, yakni bil hikmah, mau'izoh hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia kepada jalan Rabbu dengan hikmah, bijaksana, pelajaran nasihat yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. Karena itu, Allah dan Rasulnya mengecam bentuk-bentuk kekerasan dan pemaksaan atas nama agama. Islam
juga melarang praktik kotor dengan mengatasnamakan dakwah, memanipulasi atau menjual ayat-ayat Allah demi keuntungan sesaat, mengeksploitasi potensi umat demi kepentingan pribadi. Dalam berdakwah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan prinsip keteladanan dan kasih sayang. Memang, karena beliau diutus ke muka bumi ini sebagai rahmat bagi semesta alam. Hampir seluruh generasi sahabat masuk Islam karena pesona dari akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dengan cara ini, metode dakwah lebih berjalan efektif untuk memberikan kesadaran umat. Seorang pemuda pernah bertemu dan bertanya pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, izinkan saya berzina." Rasul memandangi pemuda tersebut dengan penuh kasih sayang dan mengajaknya berdialog. "Sukakah kamu bila itu terjadi pada ibumu?" tanya Rasul. "Tidak, demi Allah," jawab anak muda itu. "Sukakah kamu bila itu terjadi pada saudara perempuanmu?" tanya Rasul. "Tidak, demi Allah." "Sukakah kamu bila itu terjadi pada anak perempuanmu?" "Tidak, demi Allah." "Sukakah kamu bila itu terjadi pada istrimu?" Anak muda itu menjawab, "Tidak, demi Allah." Rasulullah lalu berkata, "Demikianlah halnya dengan semua perempuan. Mereka itu berkedudukan sebagai ibu, saudara perempuan, istri, atau anak perempuan." Kemudian beliau meletakkan telapak tangannya di dada pemuda itu, lalu mendoakannya. Hadis riwayat Ahmad. Kita semua tentu paham bahwa zina adalah dosa besar. Bahkan pelakunya diancam dengan hukuman yang sangat keras di dunia. Tapi lihatlah bagaimana teladan Rasulullah dalam menghadapi orang yang mengutarakan keinginannya untuk berzina. Begitu lembut dan penuh dengan kasih sayang. Nasihatnya tak menyakitkan si pendengarnya, tapi nasihat yang lembut tersebut mampu menyadarkan kekeliruan yang dibuatnya. Dan si pendengar tidak menganggap nasihat itu sebagai sebuah ancaman yang menyindir perasaan, melainkan contoh yang akan terjadi terhadap dirinya dan keluarganya. Inilah yang menjadi tantangan dan tugas bagi setiap umat Islam untuk mengajak umat menuju kebaikan, serta menghindarkan mereka dari perbuatan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan dan mencontohkan cara berdakwah yang baik dan penuh hikmah. Tersiarnya Islam ke seluruh penjuru dunia karena ajaran agama ini sesuai dengan fitrah manusia, baik akalnya maupun jiwanya. Selain itu penyebarannya pun dilakukan dengan seruan demi keselamatan dan mengedepankan perdamaian, jauh dari tekanan paksaan apalagi kekerasan. Itulah yang menjadi rambu-rambu dakwah Islam. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Allah Ta'ala berfirman, "Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka." Al-Quran, Surah Al-Ghashiyah, ayat 21 hingga 22. Kekerasan yang dilakukan oleh kelompok atau individu di masyarakat dapat memecah belah persatuan umat. Oleh sebab itu, Islam menekankan pentingnya ketaatan terhadap aturan yang merupakan cerminan ketaatan terhadap ulil amri. Dalam konteks pemimpin di Indonesia adalah pemerintahan yang sah. Terlepas dari perdebatan tentang makna ulil amri, yang jelas ketaatan terhadap pemerintah merupakan sebuah konsensus para ulama yang disarikan dari banyak sekali hadis dan ayat yang berbicara tentang ketaatan terhadap penguasa. Sekalipun pemerintah tersebut bukanlah pemerintah yang adil yang memenuhi hak-hak rakyatnya dengan benar, sekalipun banyak kebijakan pemerintah tersebut tidak memihak kepada rakyat, sekalipun pemerintah tersebut korup, tidak melaksanakan amanah sebagaimana mestinya, itu semua bukanlah alasan untuk melakukan kekerasan, apalagi sampai melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Banyak sekali hadis-hadis yang menyerukan pentingnya ketaatan kepada pemimpin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wajib atasmu untuk mendengar dan taat dalam kondisi susah maupun mudah, dalam keadaan semangat ataupun dalam keadaan tidak menyenangkan, atau bahkan ketika mereka itu lebih mengutamakan kepentingan diri mereka di atas kepentinganmu." Hadis riwayat Muslim. Dalam sebuah hadis yang cukup panjang dari sahabat Huzaifah, sosok pemimpin yang akan dihadapi umat digambarkan dengan kondisi yang lebih kejam lagi.
meskipun demikian tetap wajib mentaati dan tidak diperbolehkan melawan dan berontak kepada mereka. Akan muncul sesudahku para pemimpin, mereka tidak mengambil petunjukku, tidak mengikuti sunnahku. Di antara mereka akan bangkit kaum laki-laki, hati mereka adalah hati setan dalam jasad manusia. Huzaifah berkata, apa yang aku lakukan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menjawab, dengarkan dan taatilah pemimpin, sekalipun punggungmu dicambuk dan hartamu dirampas, dengarkan dan taatilah. Hadis riwayat Muslim. Kewajiban untuk mendengar dan taat kepada pemerintah Muslim ini juga dibatasi selama tidak tampak dari mereka kekufuran yang nyata. Apabila mereka melakukan kekufuran yang nyata, maka wajib untuk mengingkarinya dan menyampaikan kebenaran kepada mereka. Adapun memberontak atau memeranginya, maka tidak boleh selama dia masih Muslim. Tentu saja ketaatan terhadap ulil amri terbatas pada hal-hal yang tidak maksiat atau melanggar aturan Allah. Demikian juga ketaatan terhadap ulil amri tidak menafikan sikap saling menasihati dan mengkritisi segala kebijakan yang tidak sesuai dengan kemaslahatan umat. Apalagi pada saat ini jalur-jalur untuk menasihati dan mengkritisi kebijakan pemerintah lebih terbuka lebar. Islam bukan hanya sekumpulan ajaran yang tertulis di kitab suci Al-Quran dan buku-buku hadis. Ajaran Islam telah dipraktekkan secara sempurna oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, mulai dari level individu hingga hidup bernegara. Oleh sebab itu, tidak salah jika generasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya adalah model dari generasi terbaik dalam praktek ajaran Islam. Dalam banyak ayat lainnya dalam Al-Quran, Allah melekatkan pujian terhadap sahabat Nabi, baik secara individu ataupun kolektif. Salah satunya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Fath, ayat 29. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Al-Quran, Surah Al-Fath, ayat 29. Tidak hanya sampai di situ, dalam ayat lain Allah juga memuji para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 100. Sementara itu, keutamaan generasi sahabat dijelaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya. Sebaik-baik manusia ada di zamanku, kemudian sesudah mereka, kemudian sesudahnya lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tadi disebutkan bahwa masa Rasulullah adalah sebaik-baik masa, dan diikuti oleh generasi setelahnya yang disebut dengan tabi'in, dan selanjutnya diikuti oleh generasi sesudahnya atau tabi'ut tabi'in. Menurut sebagian ulama, mereka inilah yang kemudian disebut juga dengan salafus soleh. Dalam akar kata, pengertian salaf berarti dahulu, sedangkan soleh berarti baik atau generasi pendahulu yang baik. Karena itu, jika kita ingin meneladani praktik berislam yang terbaik, maka sudah seharusnya kita meneladani cara dan metode generasi salafus soleh, generasi para sahabat dan generasi terdahulu yang soleh, yang menggenggam erat Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidak berputus dalam tali silaturahim. Dalam hadis yang sahih tentang perpecahan umat ini menjadi 73 golongan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Semua golongan Islam tersebut akan masuk neraka kecuali satu golongan, yaitu Al-Jama'ah. Dalam riwayat lain, mereka yang selamat adalah orang-orang yang mengikuti petunjukku dan petunjuk para sahabatku. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ad-Darimi. Maka, mengikuti manhaj salaf adalah satu-satunya cara untuk bisa meraih keselamatan di dunia dan akhirat. Sebagaimana hanya dengan mengikuti manhaj inilah, kita akan bisa meraih semua keutamaan dan kebaikan yang Allah Ta'ala janjikan dalam agamanya. Jadi salafus soleh atau yang kadang disingkat salaf bukanlah istilah yang muncul belakangan. Ia telah ada sejak lama dan telah dibahas oleh para ulama, kemudian orang-orang yang menisbatkan diri kepadanya disebut juga salafi. Jadi hakikat dari salafi adalah istilah untuk orang-orang yang mengikuti salafus soleh, generasi soleh, dan tentunya setiap muslim pastilah berusaha untuk meneladani salafus soleh. Jadi salafus soleh, salaf atau salafi bukanlah nama sebuah kelompok ataupun aliran tertentu. Ia adalah sebuah manhaj, sebuah cara, metode, atau pemahaman yang mengikuti pemahaman salafus soleh. Semudah itu. Inilah istilah yang harus disandang seorang muslim. Ia tidak membentuk kelompok eksklusif dan memisahkan diri dari sosial. Bukan pula monopoli aliran atau kelompok tertentu, bahkan tidak mengkafirkan yang lain. Syekh Soleh Al-Utsaimin mengatakan, menjadikan salafiyah sebagai karakter yang eksklusif, kemudian menuduh selainnya sesat, atau menjadikannya sebagai karakter dari kelompok atau partai tertentu, adalah bertentangan dengan makna salafiyah itu sendiri. Dengan demikian, salaf atau salafi adalah sebuah istilah yang mulia dalam Islam. Menghina atau melecehkan istilah ini sama saja dengan menghina atau melecehkan istilah yang dimuliakan dalam Islam. Oleh sebab itu, sebagai seorang muslim sudah semestinya kita berhati-hati dan tidak sembarangan melontarkan hinaan atau celaan yang beresiko terhadap keimanan kita. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan berkah dan hidayah kepada kita semua untuk membuktikan agama Islam sebagai agama rahmat bagi semesta alam. Ya Rabbana. Pemirsa Khasana, Islam yang rahmatan lil alamin haruslah dikenalkan dengan cara-cara yang rahmat, juga sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Mereka generasi terbaik dari umat Islam yang telah mempraktikkan Islam dalam kehidupannya, dan Islam betul-betul menjadi solusi bagi segala persoalan hidup. Semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.